Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di percabangan jalur kereta api Cibatu Garut. Rencananya saya akan hunting hari ini ke sana, ke daerah barat ya. Mungkin Leles, Lebak Jero sih yang bagus. Udah lama juga nggak sana. Tapi tadi saya di PJL gabut, hunting kereta api dulu di sinilah. Sayang. Apalagi sekarang ada momen persilangan kereta api Mutiara dengan kereta api Pasundan tuh di belakang keretanya sudah menunggu. Oke, nanti setelah hunting kereta api Mutiara Pasundan, saya akan pulang dulu ke rumah karena saya belum mandi ya, can mandi, aduh malu eh. Dan setelah itu baru langsung cus ke daerah barat. Kita lihat saja nanti saya akan hunting di mana. Tonton terus video hunting kereta api saya sampai beres. Stasiun Cibatu hari ini. Jalur 1. KA lokal Cibatu. Jalur 2 kosong. Jalur 3 KA Pasundan. Jalur 4 di sana ada berapa gede itu? 2 atau 1 ya? Pokoknya itu KLB lah. KLB rel. Nah, PJL sudah nutup. Sebentar lagi kereta api Mutiara Selatan akan melintas di jalur 2 stasiun Cibatu. Sering banget saya hunting di sini, tapi entah kenapa saya suka hunting di sini karena bagus spotnya, berbelok seperti ini. Ini semboyan ini sudah dipasang ya. Semboyan apa ini? Oke, kita tunggu kereta api Mutiara Selatan berjalan langsung jalur 2 stasiun Cibatu. Kereta api Mutiara Selatan on time nih kalau bersilang di stasiun Cibatu ya. Enggak backlight tapi bagus. Ya, jalur stasiun Cibatu semua terisi, jalur 1, 2, 3, dan 4. Luar biasa euy. Cocok. Setelah kereta api Mutiara Selatan berjalan langsung, jalur 3 kereta api Pasundan siap berangkat stasiun Cibatu. Kereta api Pasundan diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Cibatu menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Pasundan berangkat stasiun Cibatu jam 7. Sedangkan nanti di GPK 2019 per tanggal 1 Desember, kereta api Pasundan berangkat stasiun Cibatu agak siangan ya. Tidak jam 7, pokoknya siang deh. Saya lupa lagi jam berapa ya, pokoknya siang deh. Alhamdulillah masih berhenti di stasiun Cibatu ya.
Kereta api Pasundan telah melaju ke sana. Setelah ini saya akan pulang dulu ke rumah mandi ya. Udah mandi, hunting di daerah barat. Kita lihat saja nanti saya akan hunting di mana sih daerah barat tersebut. Tonton terus video saya sampai beres. Oke kawan, setelah tadi saya mandi dan akhirnya saya sampai di stasiun Lebak Jero. Saya putuskan untuk hunting di stasiun Lebak Jero. Sudah lama saya tidak hunting kereta api di sini. Seperti inilah stasiun Lebak Jero. Mempunyai dua jalur, stasiunnya kecil, dipakai persirangan pun jarang. Dahulu stasiun Lebak Jero melayani KA Lokal Cibatu, tetapi sudah lama sekali KA Lokal Cibatu tidak diberhentikan di stasiun Lebak Jero. Jadi stasiun Lebak Jero sampai saat ini tidak melayani naik turun penumpang seperti itu. Oke, langsung saja kita tunggu kereta api Lodaya yang akan melintas terlebih dahulu di stasiun Lebak Jero. Kereta api Lodaya sedang menuruni bukit. Jadi treknya itu dari Nagreg ke Lebak Jero menurun sampai stasiun Leles. Nanti muncul di sini geranya kereta mana. Ah. Sinyal ngacung aman. Saya coba hunting di sini. Belum pernah nih hunting di sebelah sini, kalau di ujung sana sering. Kalau pakai drone bagus kayaknya nih, kayaknya. Belum coba. Kereta api Lodaya berjalan langsung jalur 2, stasiun Lebak Jero. Sebentar lagi kereta api Argo Wilis akan melintas di sini. Susah ya, pas-pasan banget nih. Wih, mantap spotnya, bro. Kereta apinya itu mengelilingi bukit ya. Dan nanti akan turun ke bawah sampai ke Kadungora. Dari sini kelihatan sepertinya. Saya akan coba tinggikan. Ketinggian 100 meter. Untuk melihat liukan kereta api menuruni bukit. Maximum flight altitude reached. Sudah maximum flight ya. Ya sudah. Kita lihat saja di sini, keretanya sudah menjauh ke arah sana.
tunggu kereta api satu lagi saja ya di sini. Kereta api Pangandaran. Dan selepas itu saya akan pulang. Sekarang saya pindah spot nih. Tadi yang pertama di stasiun, yang kedua di stasiun juga tapi pakai drone. Walaupun kurang maksimal, dan yang ketiga di sini. Di sinyal muka stasiun Bakiro. Ada jembatan di sana kecil. Bentar lagi kereta api Pangandaran akan melintas di sini. Kereta api Pangandaran, persiapan berjalan langsung stasiun Bakiro. Bagus juga ternyata spot di sini, Lur. Mantap, mantap. Ini masih bingung saya dengan KA Pangandaran ini. Restorasinya sadua-dua, Lur. Di depan sama di tengah, mantap lah. Mungkin enggak lapar ya. Tuh, restorasinya ada dua ya, MP3 sama M1. Oke kawan, alhamdulillah hunting mulai tadi di stasiun Cibatu, pembukaannya di sana, sampai saya di stasiun Wakjero dapat 3 kereta. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf jika kurang maksimal. Next saya akan hunting kereta api lagi di tempat lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.